Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Arknesia. Oke guys, hari ini kita akan lanjutin lagi main Ark Survival Ascended-nya. Oke guys ya, hari ini kayaknya guys adalah hari terakhir kita di Ark ini ya, di Scorched Earth. Mungkin nanti kita bakalan lanjutin lagi untuk ke mod selanjutnya, soalnya gue pengen coba mod yang lain. Ini sebenarnya kita nggak pakai mod ya guys ya, ini sebenarnya kita cuma pakai beberapa dino mod aja. Nanti mungkin kedepannya gue bakalan coba lagi untuk banyakin dino modnya guys ya, jadi biar lebih seru aja. Jadi ini adalah episode terakhir kita ya guys ya, mungkin hari ini kita bakalan coba untuk yang terakhir kalinya, kita bakalan coba aja taming Spino ya, karena kita sebelumnya pengen cari Spino juga nggak ada sama giganya. Nah Spinonya ini mungkin juga kita spawn ya guys ya, soalnya seperti yang kalian tahu di map ini kayaknya itu mereka nggak ada ya guys ya, kayak si Spino sama si Giga, mereka berdua tuh nggak ada, jadi terpaksa kita spawn. Cuma yang penting timingannya nih ya, timingannya dia masih KO, tidak pasif ya guys. Soalnya kalau misalkan pasif, aduh males banget ya guys. Jadi guys, kalau gitu kita taming aja hari ini si Spinonya ya. Ini episode terakhir kita untuk taming Dino ya guys ya. Oke kalau gitu langsung aja kita pakai siapa nih guys? Pakai Yuti mungkin ya, Yutinya kan belum kita pakai nih ya. Kita taming cuma nggak kita pakai guys. Oke kalau begitu kita pakai Yuti aja hari ini. Ini suara apa tadi guys? What? Oh suara ininya. Suara pabrikatornya ya. Oke kalau begitu si ininya ya, si saddle Spinonya kita buat dulu. Spino ya, Spinonya kan udah bisa ya. Ya kita buat aja saddle Spinonya, baru kita spawn ya guys ya. Oke kalau gitu kita lawan aja lagi di gurun ya. Kita lawan lagi di gurun. Abis itu dino pickupnya kita persiapkan dulu semuanya. Dino pickup kita kasih satu. Abis itu apalagi guys, arrownya cukup lah ya. Arrownya cukup banget segini. Abis itu apalagi guys, taming ini, taming helper ya, taming helpernya masih ada ya, taming helpernya masih ada. Raw primate, nah kan raw primate-nya nggak ada, jadi kita pakai aja raw primate karena dia paling cepet ya. Ini raw primate ini paling cepet sama raw mutton ya. Raw primate ini dia cuma ada segini guys, ya Allah miskin banget. Raw mutton ada nggak? Raw mutton kayaknya nggak ada ya, kayaknya nggak ada sih. Iya nggak ada ya. Oke kalau begitu nggak apa-apa ya, yang penting kita udah punya 52. Soalnya ini butuh banget ya, kita pakai apa raw primate. Ayo guys kalau gitu kita save dulu sebentar. Oke ya, kalau begitu kita bawa si UT-nya, kita pick up. Oke kalau gitu langsung aja kita ke gurun ya. Kita cari gurun yang paling dekat ada di sana ya guys ya. Oke yang dekat-dekat aja, soalnya kalau misalkan jauh malas banget. Malas banget ya. Oke kalau gitu let's go, kita ke sana ya. Oke mungkin sekitar sini aja ya guys ya, sekitar sini mungkin di belakang sini ya. Ya di sana ada Fasola Sucus, jangan deket-deket nanti dia takutnya ngerusuhin. Ya kita di sini mungkin ya, di sini kayaknya di sini aman. Nah di sini aja ya, kita taming di sini guys. Oke kalau begitu langsung aja kita spawn ya. Bentar-bentar kita cek dulu kanan kiri, takutnya nanti ada yang telat spawn dinonya terus kita diserang gitu ya. Oke levelnya kita naikin dulu guys, levelnya kita naikin lagi damage aja. Kita damage terus. Oke, kayaknya udah aman ya. Kalau begitu guys langsung aja kita spawn. Oke okay? Oke okay, ya kita coba summon. Apakah bener summon komennya yang ini? Twing. Ternyata salah. GM summon ya, padahal udah bener ya. GM summon. Terus Spino ya, Spino, Spino underscore karakter. Ini udah bener loh ya. Kok salah sih ya guys ya. Oke okay guys, ini gue pindah tempat dulu karena tadi gue diserang sama Pulmo sama Titanobuanya. Jadi gue pindah dulu tempatnya ke sini ya guys ya. Kita coba lagi spawn komen ya guys ya, soalnya tadi masih nggak bisa entah kenapa ya guys ya. Oke okay guys ya, kita coba spawn lagi, semoga aja ini bisa. Ini gue pakai komannya agak beda guys ya, soalnya tadi nggak bisa entah kenapa. Sekarang gue coba lagi komen yang pakai blueprint ya, semoga aja bisa. Bismillah. Oke okay, ada ya, ternyata bisa. Aduh tuh kayak bisa. Bentar kita pindah tempat dulu. Oke kita pindah ke sini dulu. Oh my god, kenceng banget guys, kenceng banget. Aduh untung dia nggak sakit guys. Bentar. Aduh ya Allah, ya Allah. Bentar. Dia kenceng banget larinya lagi. Gimana nih guys, dia kenceng banget larinya. Sebentar. Dia berapa sih ininya? Oke dia torpornya ternyata nggak gede ya, torpornya cuma 6000. Oke kalau begitu dia pakai raw primate ya, dia pakai raw primate, raw prime fish. Kayak sama raw mutton ya. Kayak cuma butuh 4 aja nih ya. Kita cuma butuh 4 raw primate untuk taming dia. Oke kalau gitu kita taming aja. Bentar kita pakai ini aja deh, kita pakai si Yuti ya. Oh iya tapi kalau misalnya kita pakai Yuti, kita nggak bisa ini ya. Gue nggak ada mod ininya guys yang dari sini ya. Ya kalau gitu jangan deh. Kalau gitu kita terbang aja deh. Soalnya nggak kayak di Ark Survival Evolved ya, dia bisa apa sih, bisa megang senjata di punggungnya. Gue belum pasang modnya lagi. Ya kalau gitu kita tembak aja dari sini. Apakah kena?
Ya kena, nice. Oke, kita tembak lagi, kena lagi. Dia nge-stuck. Nice, nice banget. Nice banget dia nge-stuck. Oke, dia nge-stuck, guys. Nice banget. Kabur kamu. dia kabur. Dapat ya. Dapat, ternyata gampang banget, guys. Lebih susah giga ternyata ya. Ya cepet, nanti takutnya dia bangun. Kita kasih aja langsung raw primate-nya. Kita kasih berapa tadi? 4 ya. Kita kasih 5 aja nih ya, bonus 1. Jir, pelit banget, gila. Pelit banget sama dino sendiri ya. Ya kalau gitu kita tunggu. Ini dia guys, Sepino ya. Aduh, saya pecut kamu. Kalau dipecut naik gak ininya ya, torpolnya? Coba. Tidak naik ya guys ya. Gak naik. Gue kira bakalan naik ya. Oke, kalau gitu kita tunggu. Bentar. Ininya kita pakai ini ya. Gue lupa pakai apa sih? Taming helper kita pakai. Gue lupa makanya. Oke, makan. Nah, nice banget ya. Nice banget guys. Akhirnya kita dapat ya. Dapat Spino. Ini dia. Oke. Mantap ya, langsung aja kita test drive. Oke, ini saddle-nya tadi kita bikin dulu sama ininya, dino pickup-nya. Dino pickup sini. Nah, oke. Okay. Mantap ya, udah bisa di pickup kan? Oke, Yutiranus-nya kita buang dulu coba. Ini bisa di pickup kan? Oke, udah bisa ya. Oke, ternyata udah bisa. Kalau begitu langsung aja kita ini ya. Kita apa sih? Kita OTW aja ya, kemana ya guys? Kita keliling-keliling aja enggak apa-apa ya. Ayo sini, Yutiranus. Kita keliling aja, kita basmi para dino Kampretos. Ya sini. 300. Damage-nya 300, Bung. Damage-nya 300 ya. Ya sini ada lagi. Coba kalau misalkan pakai tangan berapa? Pakai tangan 400, guys. Gila, mantap banget ya. Makan nih. Oh iya, tadi kan ada Pasola ya. Pasolanya mana nih, guys? Pasola Sucus, Pasola. Guys. Tadi Pasolanya mana, guys? Halo Pasola, tadi kamu di mana? Tadi di sini kan ya? Aduh, dia menghilang, guys. Mungkin takut ya karena kita udah punya Spino kali ya, guys ya. Dia takut. Ya, sini loh. Sini kita pakai mode tangan aja, mode tampar. Kayak kita pakai mode tampar ya. Bentar. Ini di auto courage aja ya. Ininya si Yutiranusnya di auto courage. Mana sih auto courage ini? Ini belum auto courage. Nah, udah on ya. Nah, kita jadi dapat buff ya tadi dari 40% ke berapa tuh? Oh, ini di atas ya. Di atas ini ada gelembung-gelembungnya tuh ya. Ada tanda kalau kita ke buff. Oke, buff lagi tuh ya, dari 40 berapa? 43% ya. Gila, mantep banget, guys. Saat kita langsung naik ya. Oke, sini, kita kesini aja. Oke, kita naikin dulu level Spino-nya. Kita naikin dulu apanya, guys. Melee damage sama ini ya, sama movement ya. Sama movement, oke. Kita save dulu, seperti biasa. Oke, mana lagi nih ya. Siapa lagi sih nih yang berani lawan saya? Nah, kita mungkin... Oh, ini siapa ini? Kurang ajar. Mampus, langsung mati. Langsung mati, guys. Bentar, guys. Ini Yutiranus saya. Aduh, nge-stuck ya. Kayaknya nge-stuck nih Yutiranus gua. Coba, mana dia? Yutiranus? Halo? Yutiranus gua mana, guys? Ya Allah, ada aja. Ada aja. Mana ini tiba-tiba kok hilang? Itu kah? Kenapa dia di atas, guys? What? Kenapa dia di atas? Halo? What? Dia gimana cara ke atasnya, guys? Halo? Oh, mungkin dari sini ya? Dari sini ya? Dia ke atasnya dari sini, guys. Bentar, guys. Kita jemput. Ini kamu kenapa jauh-jauh? Astaga. Aduh. Ayo, kalau gitu kita turun lagi. Sini, turun. Gue lupa dia turunnya nggak ini ya? Oh, ini langsung nih. Ada rock golem. Sini. Hajar. Oh my god, kuat banget guys. Ya, kita mode tampar aja nih, mode tampar. Lawan, aduh lawan, attack my target. Lawan. Enggak, jangan. Kabur. Pasif. Neutral. Pasif. Pasif. Sini. Jangan, kuat banget ya. Jangan guys, kuat banget guys. Sini. Sini kita lawan aja ya. Nih, lawan. Lawan ya. Nah, ini kan kuat. Tadi jangan lawan ini ya, rock golem, gila. Kuat banget ya tadi rock golem 27.000. Terus dia defense-nya kuat banget, tebel. Ya namanya lawan batu ya, tebel ya guys. Batu sama cakar apa ininya ya, apa rasanya? Tuh kan hilang lagi. Itu dia guys. Ini kita karena nggak ada mod ini ya, mod never stuck ya guys ya. Kalau di Ark Survival Evolved tuh kan ada, gue pasang
mod namanya tuh Neversack ya. Jadi buat ngeprevent dino kita ngestuck gitu ya sama batu atau pohon. Cuma karena di sini nggak ada ya, gimana ya kita nggak bisa ini guys, nggak bisa pakainya ya. Padahal kalau ada enak banget ini ya, ada dino ininya. Jadi si Sera ini tukang bully dino kecil loh. Si Kampretos ini ya sukanya bully dino-dino yang kecil. Eh ayo dong auto carriage lagi dong, auto carriage lagi. Nah ini ada ininya nih, ada sepasang nih ya. Sini 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 sini. Woi ada anaknya, sok sok sini. Sini sini sini. Sini sini. Mati tuh ya. Mati, orang tuanya mati dua-duanya. Orang tuanya mati dua-duanya. Yaudah sini kita taming aja sini. Kita taming. Tuh kita taming ya. What, udah mati ternyata. Ya. Aduh maaf ya Sera ya. Tadi pengen gue taming ya, cuma karena dia mati ya jadi gak jadi. Oke sini sini sini. Ini ada Dairo. Pokoknya yang ada-ada kita ajar-ajarin ya. Pokoknya ada dino di sini kita ajar-ajarin guys. Mana lagi sini ya? Mana lagi? Sini ya, Direwolf sini. Gila di sini tandus banget ya guys ya, tuh ya. Di sini tandus banget. Di sini benar-benar apa ya? Enggak benar-benar sih. Cuma rata-rata daratannya kering ya. Gila. Ya namanya gurun ya. Sini, ini apa nih rusuh-rusuh ah? Saya tampar kalian. Saya tampar. Di sini ada Megatherium ternyata guys. Oh alah, ada Megatherium ternyata di sini. Sini Megatherium. Kita lawan guys. Ternyata ada Megatherium di sini. Saya baru tahu ya. Oke bentar, isi tenaga dulu. Kita dapat apa aja sih? Tuh ya. Itu dapat banyak banget guys. Dapat tuh ya, dapat keratin, dapat chitin, dapat hide, gile. Ini dapat treasure lagi cuma nggak bisa ya coba ya. Kalau misalnya kita pakai lagi ganti apa nih? Kita ganti cluster granite atau ini deh. Bola ya, kita ganti bola coba. You must on tuh ya, harus pakai DLC. Harus pakai DLC guys, nggak bisa ya. Saya tidak punya DLC-nya. Ayo kalau gitu kita lanjutkan ke sini. Oke, ini apa sih? Kok ada angin, guys? Oh, ada sini ya, Uteranus ya. Ini, sini, 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 sini dari 256 jadi 200, guys. Berarti buff-nya sekitar 56 ya damage-nya ya. Damage-nya nambah 56, guys. Dari 256 ke 200 ya. Oke, kita ajar lagi sini. Buff lagi dong. Yuti, buff lagi. Di sini. Nah, ini dia dapat apa nih? Dia dapat harusnya kan ini fear ya. Dia harusnya takut. Iya enggak sih? Oh, enggak. Kalau dino yang berani ngelawan, dia jadi ini ya, jadi nambah agresif, guys. Biasanya kan kalau dino-dino kecil kalau ditakutin atau diroar sama si Yuti, dia kan biasanya takut. Nah, cuma kalau dino yang kuat, dia bakalan ini ya, guys ya. Bakalan ngeprovok ya. Bakalan lebih agresif gitu ya. Oke, kalau gitu kita hajar lagi. Nih, masa Direwolf semua sih? Dinonya benar-benar dikit ya, guys ya. Kalau misalnya kita nggak pakai mod di apa sih di map ini, di map Scorched Earth. Ya ilah, kalau nggak pakai dino mod dikit banget ya. Nggak enak banget ya. Terbatas banget itu dinonya ya. Alah, kena Limantria. Kurang aja. Kena kentutnya Limantria, guys. Ya awas. Sinumpang lewat ya. Saya tidak bermaksud. Sini, terobat. Sini. Kita tampar lagi ya. Alah, Uteranusnya muter lagi nih pas ini. Uteranus, halo. Mana dia, guys? Uteranus. Oh, dia muternya lewat kiri. Gue kira lewat kanan ya. Oke, sini. Ini, aduh, pohon, guys. Ya Allah, guys. Developer, tolong dong. Ini pohonnya terlalu ini ya. Terlalu keras nih pohonnya. Aduh, harusnya kok ditabrak dino yang gede, dia hancur gitu ya, otomatis hancur. Jadi kita nggak perlu ngetek dulu. Kita nggak perlu ngancurin pohonnya gitu ya kalau nge-stuck. Harusnya udah otomatis kalau ketabrak dino gede, pohonnya hancur gitu ya. Ya ilah, menyebalkan nih pohon nih di mana-mana ya. Apapun gamenya pohon menyebalkan guys. Pohonnya keras banget ya. Ada lagi nih guys. Tidak ada lagi. Oh, di sini ada Megatherium ya. Di sini guys, habitatnya di mana nih? Habitatnya, oh di sini habitatnya guys. Pokoknya yang banyak pohon-pohon begini ya. Habitat si Megatherium kalau di Scorched Earth. Ini ada ini ya. Bukannya gue kira ini ya. Gue kira Troodon atau Archa gitu. Ternyata si Gali. Ini, sini. Sini, mana guys? Uteranus saya. Halo? Uteranus?
kemana lagi nih guys, Siti Radisa guys? Siti Radisa kemana lagi sih? Halo, sini jangan jauh-jauh atuh. Oke kita naik lagi, darahnya kita 5000-in, weightnya kita tambah sedikit, melee damage sama movement ya. Oke kita lanjutkan lagi, tuh ya kita keliling sejauh ini, cuma masih nggak ada ini ya, Giganotto atau Rex atau Spino gitu ya. Berarti bener ya? Berarti bener perkataan gua guys, tidak ada Dino ini ya, tidak ada Spino sama Giga di sini ya. Kemungkinan besar guys, kemungkinan besar nggak ada ya, karena gua keliling-keliling nih ya, masih nggak kelihatan juga. Walaupun kemarin kita udah keliling sampai gunung gitu ya, sampai gunung-gunung, masih nggak ada juga. Susah banget ya dicarinya. Aduh, ini ada pohon lagi. Ya kita ini lagi, di sini mungkin. Di sini mah udah ini ya, udah gurun. Coba ya, kita ke sini aja. Soalnya nanti takutnya nge-stuck ya kalau kita lewat pohon-pohon sini. Nanti si Yutiranusnya nge-stuck. Ya sini-sini Yutiranus. Hah, ilah dia jauh-jauh mulu sih, jangan jauh-jauh atuh. Ya kita muter ya, kita muter dari belakang guys. Eh dia ketabrak ya. Oh ilah dia ngajakin guys. Sini dia ngajakin guys. Ya lo dibully guys, kasihan banget guys. Dibully Spino sama Yutiranus. Sini. Ih dia kuat juga guys, berapa guys darah guys? Udah mati kah? Oke udah mati ya. Oh temennya marah sini sok. Temennya marah sini. Sakit banget damage kita 300. Ada anaknya, ya ampun kasihan banget. Alah tampar aja lah, tampar. Anaknya tampar aja. Hayah. Mati. Aduh jangan ditiru guys pembulian ini. Ini apa nih ribut-ribut? Ada burung ribut guys. Berantem. Si Vulture berantem. Ini lo Vulture. Kalau enggak salah dapat spoiler ya, dapat spoiler meat dari mereka. Dia dapat ya, dapat spoiler meat dari Vulture. Ya kita ke sini aja sekarang. Oke bentar kita isi tenaga dulu. Ini pasolannya mana guys? Yutiranus gua mana lagi? Ya Allah udahlah bodo amat lah. Bodo amat dah dia mau ngikut atau kagak ya. Capek gua ininya ngejarnya. Tapi semoga aja dia ini ya ngikutnya. Oh ini dia guys, ini dia guys. Dia nyangkut ternyata guys. Aduh gua kira kabur gitu ya. Ya kita ke sini. Apakah ada lagi di sini dino ini? Ini fasolanya mana guys ya? Dari tadi nggak kelihatan guys fasola guys. Pengen gua lawan ya, pengen gua coba lawan. Kita belum taming fasola juga sih ya. Kayak ini kita naikin lagi melee damage-nya biar sakit. Ih, mana fasolanya? Gue pengen lawan fasola nih, guys. Tadi di sana kan ada fasola ya, cuma nggak tahu kemana gitu ya. Habis kita taming Spino, fasolanya ngilang. Entah kemana dia? Roaming-nya terlalu jauh mungkin. Ini awas. 500. 500 sekarang ya. Pakai buff. Ya coba buff lagi. Alah nggak dapet. Kita nggak dapet buff-nya kejauhan. Sekarang damage ininya 257 ya. Ke Antron ya. Ini Antron bisa di-taming kan ya, cuma dia pasif atau KO. Si Antronnya ini ala nggak kelihatan. Pasif kayaknya ya guys ya. Kayaknya pasif sih dino-dino begini ya. Ini mana ini, nggak ada ini. Nggak ada fasola. Fasolanya kemana guys? Ini awas. Ini kok Antronnya bagus-bagus banget warnanya ya. Warnanya ada yang emas, ada yang biru ya. Bantuin saya tuh. Saya pengen mati. Gue pengen mati. Bantuin. Damage-nya guys. Damage-nya 800. Damage-nya 800 gila. OP banget ya. OP banget 800. Gila. Wajib banget ya guys Yutiranus guys. Ini awas. Si Vulture mau makan bangkainya sih ini. Aduh. Yaudah lah guys, kayaknya itu aja untuk episode kali ini. Gue gak mau lama-lama, soalnya kita bakalan lanjutnya lagi ke next mode selanjutnya guys ya. Jadi nanti di next mode selanjutnya gue pengen coba main Primal Chaos mungkin ya. Soalnya gue belum pernah main mode Primal Chaos ya. Jadi kalian tunggu aja nanti di episode gue yang selanjutnya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, bye-bye.